Hai, so kali ini saya akan unboxing lagi satu video. Kali ini saya akan share satu produk dari Shopee. Okay, stay tuned with my video. Alright, ini saya beli daripada Shopee. Saya mau cuba. So kita tengok apa saya beli. Kak, dia ada bubble plastik. Saya tengok review dia bagus, so saya cubalah. So saya ni memang peminat benda ni. Cuba. Tada. Paru belado. Asli dan lazat. So saya nampak ni dekat Shopee. Ready to eat. So okay, saya rendamkan dekat air panas sebab microwave saya rosak. Jadi actually dia boleh makan terus, tapi untuk sedapkan kita nak rasa dia lebih sedap. So kita nak rasa dia panas-panas lah. Sebabkan saya ni malas, jadi saya just rendam je dekat sini. Tak sabar saya nak cuba. Okay, saya rasa dah siap. Oh, jom kita cuba. Ada tempat buka eh. Kita cuba sikit. Bau dia sedap, bau dia menusuk. Wih, sedap. Saya dapat rasa dia sedap. Sebab bau dia pun sedap. Wah. Isi dia. Sedap. Tapi saya rasa dia pedas lah sebab. Tengok. Tengok. Saya rasa dia pedas lah. Cuba tengok. Tak sabar nak rasa. Sedap. Bau dia. Dia kandungan dia adalah paru lembu, cili merah, bawang, bawang putih, kunyit, halia, garam dan gula. So, mari kita cuba suapan yang pertama. Dia punya tekstur lembut. Dia punya sambal ni, saya rasa macam pernah rasa. Macam ada ada kedai yang dia punya kedai ayam yang jual ayam penyet, dia ada sambal macam ni. Macam ada, tak tahu. Tahu macam mana nak describe, tapi sedap. Dia tak pedas sangat. So I think kanak-kanak pun boleh makan. Recommended. Sedap bah. Betul-betul sedap. Sebab saya ni memang suka paru kan, kalau ada orang jual nasi lemak paru tu memang memang saya cari lah. Tapi susah sangat nak cari. Jarang sangat orang jual nasi lemak paru. Sedap. Memang akan repeat order. Sedap betul. Tak tipu punya. Cuba tengok. Walaupun dia merah, dia tak adalah pedas. Ada sikit lah. Kedak lah. Lepas video ni habis, saya akan makan dengan nasi. Nanti saya akan letak harga dia berapa dan dekat mana saya order, okay? Itu saja untuk hari ni. Kalau nak, boleh order. Saya order dekat Shopee, okay? So, itu saja untuk hari ini. Bye.